tetap mensosialisasikan Prabowo Sandi di akar rumput atau bagaimana ya? Ya, fokus kami memang adalah pemilu legislatif, karena semua partai politik, karena pemilu serentak ini kan ada waktu memang kampanye yang bersama-sama. Oleh karena itu, Ketua Umum memerintahkan kita untuk fokus dalam pemilu legislatif ini terkait dengan caleg untuk turun ke dapil. Kalau caleg turun ke dapil, tentu target dari yang kita harapkan 15% itu yang kita fokuskan pada saat ini, karena representasi partai politik tentu di parlemen, sehingga apa yang disampaikan oleh ketua umum bahwa caleg turun ke bawah, automatically pada saat mereka turun ke bawah, mereka bisa melihat persoalan yang ada di masyarakat di bawah juga, di akar rumput, sehingga jika dia misalnya berkampanye untuk pilpres, tentu waktunya juga masih ada, kan masih ada 5 bulan untuk berkampanye untuk pilpres juga. Tapi kalau kita nggak pernah turun ke dapil, mengetahui jelas persoalan-persoalan di bawah, bagaimana mungkin caleg kita dikenal, bagaimana mungkin kemudian rakyat di wilayah tersebut akan memilih. Nah, itu poinnya Pak SB. Oleh karena itu, caleg diperintahkan untuk turun segera ke dapil, memetakan wilayahnya masing-masing untuk memenuhi target 15% itu. Sambil membawa visi misi Pak Prabowo Sandi. Saya kira visi misi Prabowo Sandi itu oleh Badan Pemenangan sudah disebarkan menurut kepada koalisi, dan koalisi yang akan membawanya ke bawah masing-masing. Kalau misalnya terkait dengan kampanye pilpres, saya kira nanti ada waktu.